Nah, pemirsa semuanya, kali ini saya mau ke sate asin pedas, sate sin. Nah, saya nyoba ini sate sin, cuy. Sate sin, sate 10 tusuk loh. Sate 10 tusuk, harganya sekian. Asin pedas sedang. Ya, kita pesan. Es teh 3.000, es jeruk. Tuh, bedanya apa ya? Nasi, ada nasinya, buah. Oke, kita nyobain yang biasa aja. Satenya, cuy. Misi, Mas. Saya mau beli, boleh, Mas? Tapi saya ngambil, boleh? Boleh? Saya ngambil, boleh? Boleh. Apa yang? Oke. Saya mau. Ada yang 10 tusuk, ada yang 5 tusuk. Saya mau yang 10 tusuk, tapi dibikin 3, jadi 30. Gimana? 30. Jadi sedang, pedas, sama asin. Ya. Oke, siap. Mas, kalau boleh tahu dengan nama siapa, Mas? Mas Noval. Oke. Mas, ini kalau boleh tahu satenya unik banget nih. Satenya apa, Mas? Maksudnya sate ayam apa sate? Sate ayam. Ini memang dagingnya pilihan apa memang daging ayam? Ya biasa sih, kayak sate pada umumnya. Cuma dia di apa ya, kayak dimasak dulu setengah matang gitu. Oh, soalnya kan saya enggak tuh kok beda banget ini, gitu. Ini setengah matang sih. Setengah matang berarti kalau dimakan langsung bisa itu ya? Oke. Ini dengan masnya yang punyanya langsung? Serius? Oh, punya teman? Tapi kan berdua lah ya. Bisa aja Mas Dan nih nggak mau ini. Wah, keren nih semua Mas Noval tuh. Oke, siap tuh. Oh, yang ini yang pedes ya, Mas ya? Ini yang sedang. Oh, ini sedang. Ini sedang. Oh. Ini ada yang pedes. Oh, ini pedes. Kalau asin dikasih kayak ada bumbunya asin. Oh, bumbunya. Dikira dikasih garam asin, asin. Enggak ya? Enggak. Ini resep dari mana? Kalau sate sin sendiri itu, setahu saya itu dari Bandung. Ini dari Bandung? Oh, sate sin itu dari Bandung. Teman saya kan kuliah di Bandung. Oh, kuliah di Bandung. Terus, ini princess apa memang ini? Kurang tahu. Oh. Mungkin jadi bumbu ini juga, mungkin resep sana juga, Mas? Iya. Gak tau sih, kan jadi itu dari teman saya sih. Wah, ini dari sini aja sudah ini banget ya, kecium banget. Menarik nih. Ini juga ada ini ya, Mas. Apa ya? Apa? Ya, sup. Oh. Ada perpaduan dari sup ayam. Oh, perpaduan sup ayam juga. Wah. Luar biasa nih. Masnya juga ini fakultas mana, Mas? Kalau kuliah di Purwokerto aja. Unsut ya? Oh, UMP. Kalau boleh tahu sehari berapa porsi, Mas? Kalau biasanya sih bawa 200, ya 20 tusuk, 200 tusuk. 200 tusuk. Biasanya ini bawa 100, kalau sudah habis dibawa lagi. Oh, sistemnya begitu. Wah, luar biasa, sekitar 200 ya, lumayan untuk ini ya, jangka di sini ya. Kalau menurut Masnya, kalau di sini tuh udah lumayan ramai atau belum, Mas?
biasa sih mas, mungkin karena apa ya, publikasinya yang belum maksimal gitu sih. Jadi kan ini juga bukan dari asli sini kan, jadi kayak belum terlalu populer lah. Tapi ini udah lumayan loh mas, maksudnya udah dikenal orang loh untuk di ini loh, tempat food court ini. Cuman banyak yang tanya sih daerah mana atau tempatnya mana, kadang-kadang suka pada nggak tahu gitu. Ini bumbunya kalau yang yang untuk asin ini nih. Oh, dikasih mushroom, ada ininya ya, maksudnya jamurnya ya. Wah, unik tuh. Mantap cuy. Ini kalau boleh tahu level berapa mas pedasnya mas? Enggak tahu ya. Tapi kalau menurut masnya pedas nggak itu? Ya pedas lah. Pedas ya. Cuma kalau kan saya kan tidak pedas ya mas, kayak enggak, belum terlalu yang pedas banget gitu. Oh belum terlalu pedas banget. Masih wajar lah. Masih wajar lah ya, bisa dimakan ya. Kreatif nih. Udah kreatif ya mas ya, pakai gini ya mas ya. Lebih praktis. Buat bikin arangnya kan jadi lebih cepet gitu. Iya benar. Aduh. Tanpa bisa semuanya dengar tetap tutup aja udah luar biasa. Kalau kayak gini nyewa atau memang ini mas? Nyewa. Oh nyewa. Hitungnya per bulan, per tahun mas? Kalau itu kurang tahu mas, kayaknya per tahun deh. Ini kalau hujan lumayan ya mas ya, maksudnya anginnya. Kalau misal hujan gede gitu. Kemudian saya juga bakar-bakar. Oh iya benar nih. Ini paling sebentar doang ya mas ya? Ya biar apa ya, bumbunya lebih kering. Oh sih, lebih sih. Masuk lagi. Ceritanya cuman seininya aja ya? Kayak biar ada ya, namanya juga sate ya kan mas. Gitu. Bener. Cuman nggak ada asapnya ya mas ya. Kurang sih mas, kalau asap kayak nggak terlalu itu, kalau misal bawahnya panas banget juga baru ada gitu. Kalau ini kan cuman arangnya belum terlalu jadi. Oh dikira memang khusus yang nggak ada asapnya gitu ya. Ini promo masih mas? Masih ya? Masih.
sini berarti nginep mas atau gimana? Kok? Biasanya banyak yang pesen itu apa mas? Paling sedang sih mas. Hah? Sedang. Oh sedang. Yang bersedang. Kenapa yang nggak masak duluan mas? Maksudnya jadi masnya tinggal siap-siapin doang. Kalau iya, jadi misalnya yang asin dulu, misalnya ada berapa, terus yang pedas ada berapa dulu. Jadi ada orang. Kayak apa ya mas? Kayak kan bisa dingin juga sih. Kan? Oh. Kayak lebih. Jadi nggak fresh lagi ya. Mending saya yang kayak gini ribet tapi. Tapi hasilnya enak ya mas, benar-benar yakin. Tapi kalau taruh sini aman mas? Gimana? Kalau ini dua pulang apa taruh sini? Di belakang ada tempat kayak buat nyimpen barang-barang. Oh, ada tempat lagi dikirain. Kalau itu kuahnya kuah apa mas? Kuah sup ayam. Oh sup ayam. Memang jarang ada ya sate pakai kuah. Pakai acar juga. Iya pakai acar juga jarang banget. Nah kadang biasanya kuah itu kan jarang habis mas. Nah terus itu dibuang atau? Kalau misal udah habis ya dibuang mas. Kalau misal apa ya namanya? Kalau buat besok lagi kan nanti jadi apa ya rasanya itu udah beda loh. Kayak berkuah itu kan bau. Oh iya berarti ada sedikit eman-eman ya mas ya itu.
teman-teman kuliah udah pernah nyoba mas? Gimana? Teman-teman kuliah masnya udah pernah nyoba? Udah. Ini mas, agak lapar kok. Gak apa-apa, santai. Dari dulu saya tuh pengen bisnis mas, cuma saya bingung mas. Iya bingungnya kira-kira bisnis apa gitu. Jangan saya mau bisnis ini sudah ada, bisnis ini sudah ada. Akhirnya sudahlah bisnis tersebut itu saya meluangkan dengan makan kayak gini mas. Mas mas sudah kayak gitu. Kayaknya semua orangnya gitu kan. Cari apa? Karena kan ada orang bilang, pepatah bilang jangan meniru sesuatu kepada orang lain, tapi carilah inovasi untuk diri kita sendiri. Nah itu yang katanya begitu katanya. Kalau menurut aku sih metodenya ATM mas. Apa itu ATM? Amati, tiru, modifikasi. Oke, nah itu yang modifikasi mas yang berbeda. Bener. Kalau tiru sama yang itu, nah itu masih yang bisa, masih bisa lah. Tapi modifikasi yang kadang-kadang ada yang langsung sulit. Mungkin satenya sama, cuman modifikasinya yang akan berbeda itu. Udah ini selesai mas kuliahnya. Ush. Punya saya sudah selesai, jadi ada original ya, asin, sedang, sama pedas. Kita akan nyobain sate sin tadi, ya kan? Ini dari langsung dari masnya, dari ini juga orang-orang yang luar biasa kinerjanya. Oke, kita nyobain ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Iya. Saya pakai nasi akhirnya cuy. Oke, cekidot aja cuy, kita nyobain.
harusnya saya itu bersalah banget, harusnya itu kecil banget jadi masa berusaha dan ini pesan aplikasi bisa mas? Udah masuk daftar semuanya, Gojek, Grab. Oh Grab. Tuh permisa semuanya sudah di Grab, sudah bisa pesan. Tuh sate sin udah ada. Jadi cuy, kita nyobain lagi cuy. Oke cuy, cekidot aja cuy. Yo 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 yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan channelnya Kim Furnisher. Nah jangan lupa nih di subscribe, di like, di komen, di share juga. Jangan lupa dibunyikan loncengnya. Kabar menarik dan terbaru dan terupdate. Nah permisa semuanya per tahun nih. Di video ini yaitu saya mau nyobain atau review sate sin. Nah sate sin itu apa sih ya kan? Jadi itu kombinasi antara sate dan asin. Jadi ada pedesan juga. Jadi ada original. Original itu asin, sedang sama pedes. Nah, ini tuh dari katanya dari Bandung. Nah, permisa semuanya itu penasaran cuy. Apa gimana sih? Nah, ini kayak gini nih. Jadi saya itu beli bisa 10 tusuk, bisa juga 5 tusuk. Terus ada paketannya. Paketan 10 tusuk itu dapat ini ya, paketan 10 sate ya. Bisa dapat nasi sama es teh manis, kuah juga dapat sama ini ya. Jadi acar dapat, terus kuahnya dapat sama es teh. Es tehnya di sini cuy. Bisa es teh manis atau apa? Hangat. Nah, cuman apa ya namanya, kita mau yang pesan gimana? Nah gitu loh permisa semuanya. Nah permisa semuanya, saya pesan yang paket tadi, ada paket juga. Aduh, paket 10 tusuk tadi ya kan, ada nasi juga nih, nasinya
nggak ada bok tumpah saya nih nasinya ya. Jadi itu ada paketan nasi juga nggak. Cuma kalau yang nggak pakai nasi juga bisa ada paket juga ada. Nah kita cobain cuy, nggak pakai lama-lama ya cuy ya. Ini saya sudah habis cuy ya. Saking enaknya bisa juga 10 tusuk, bisa juga 5 tusuk, terserah bebas ya kan. Nah saya nyobain yang original ataupun asin cuy. Nih ya, cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Asin. Ini asinnya tuh ada khusus, jadi ada terus ada mushroomnya ataupun pokoknya asin lah pokoknya gitu ya pemirsa semuanya. Ini luar biasa banget karena lihat merah-merah gini, jadi udah panas banget cuy ini ya, udah memerah gitu ya cuy ya. Terus kita mau nyobain juga nasinya sama satenya cuy ya. Kita nyobain dulu yang ini ya. Ini sedang ya kayak gini cuy, ini sedang kayak gini, ini yang biasa, ini original ya, beda banget ya. Kita yang nyobain yang biasa apa origin sedangnya nih kayak gini. Kita cobain sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan. Nasi enak banget sih. Nasinya tuh panas. Enggak panas sih, anget. Enak pulen sih. Enak banget sih. Nah, yang ini sedang. Pedes banget. Tuh. Nampol banget ya, merah-merah cuy. Kita cobain cuy, bismillahirrahmanirrahim. Waduh, pedes cuy. Gila. Waduh, gila keringetan cuy kita cuy. Waduh. Yang senang pedas, wah ini mantap sih. Yang gak senang pedas jangan. Ini pedas. Mayan pedasnya nih. Jadi pedasnya tuh terakhiran. Jadi pedas dimakan tuh gak apa-apa. Cuman di tenggorokan, terus di mulut, bus langsung meledak gitu cuy. Yang senang sih enggak. Panas cuy, udah membara cuy tuh. Ini kuahnya aja ya. Pokoknya sih ada campur-campur lah ya, ada yang enam pedas, asin, ada yang sedang. Udah nampol tuh. Tahan sih, kuahnya sih ya. Baiknya ya. Kuahnya tuh kayak kuah sop. Enak. Mantap. Gila. Hmm.
Acarnya cuy. Pedas cuy. Ada cabenya. Pedas lah nyacap. Habis semua aja. Tuh. Habis semua. Tuh. Gila cuy. Tuh. Campun. Itu gak ada ininya. Teh anget. Habis semua ini. Aduh, sekian dari saya. Udah nyobain sate asin yang luar biasa nih. Beleger banget cuy. Yang suka pedas, mantap. Yang gak suka pedas, jangan. Ini saya ada originalnya. Ada yang asinnya. Ada yang sedang, ada yang pedas, nampol. Ini saya gak bisa ngomong banget. Pokoknya terima kasih buat pemirsa semuanya yang sudah subscribe dan like, di komen, dan share juga. Terima kasih banyak juga yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video saya juga. Terima kasih banyak juga buat teman-teman semua, pemirsa semuanya yang mau direview makanan, minuman, tempat ataupun apa, bebas pakai banget. Atau yang dibacakan tarot juga boleh pakai banget, ataupun di Instagram saya Kim Van Diesel sama Maskerman 212. Oke, next video selanjutnya kira-kira saya akan review makanan ataupun tempat ataupun minuman apa yang akan saya review next video selanjutnya. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next